안 보내주니까 플래시 반동도 안 보내주고 플래시 작가한테는 플래시 반동이 안 보내주니까 우리도 못 보내준다. 서로 퐁당퐁당하면서 지금 서로 핑계대면서 안 보내주고 있다. sama-sama beralasan dengan alasan yang sama ya. Maksudnya kalau Persib Bandung ya karena Persija nggak lepas jadi Persib Bandung nggak lepas. Kalau Persija ya sebaliknya juga sama. Persib Bandung nggak lepas karena Persib Bandung nggak lepas jadi mereka saling main pingpong aja jadi bingung sekali masih situasi ini. Tuh saya iya kan deh kok. Kita satu kali jual bayar deh kesi. Kita jem Dongnam Asia World Cup을 하는 것이 아니라 FIFA World Cup을 한다. FIFA World Cup 하게 되면 우리보다 실력이 훨씬 더 강한 팀들, 우리보다 훨씬 좋은 팀들이 나와서 지금 경기를 해야 되는데 지금 이런 상태로서는 우리가 좋은 성적을 낼 수도 없고 좋게 우리가 팀을 만들 수도 없다. 이거 부분에 있어서는 좀 더 다들 도와주고 희생해 줘야 된다. 좀 제발 좀 부탁한다고. 코치님, jujur enggak mengerti ya situasi ini. Ini apalagi turnamen yang kita siapkan ini ya bukan turnamen AFF atau turnamen Asia Tenggara ya. Tetapi ini ya FIFA World Cup. Jadi tim-tim yang kita lawan nanti ya pasti ya kemampuannya lebih tinggi, lebih jauh, lebih baik ya maksudnya daripada tim kita. Kalau situasi dengan seperti ini sekarang ya tidak akan bisa berprestasi dan tidak akan bisa buat apa-apa. Jadi mohon, terus mohon sebesar-besarnya biar bisa dibantu dari klub dan terus benar-benar minta tolong. 이건 나 또한 너무 힘든 지금 여정을 걷고 있다고 보시면 됩니다. Sangat menjadi masalah. Karena pemain-pemain yang belum datang dan belum gabung itu memang pemain inti timnas. Jadi coach pun ya tidak bisa ngapa-ngapain saat latihan. Memang hati aja hanya gelisah dan coach bingung sekali. Dan karena Pak Presiden dan Pak Menpora pun ya selalu bicara, masyarakat Indonesia berharap Indonesia bisa berprestasi saat Piala Dunia U20. Tetapi coach juga sangat bingung karena situasi saat ini seperti sekarang. Jadi ada di dalam perjalanan yang sangat susah dan sulit bagi coach. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.